sekalian, pertolongan kepada kita dalam ibadah penghiburan adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Setan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan keluarga untuk meneguhkan bahkan kami semua. Ini terambil dari kitab Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai ayat 11. Kejadian 25 ayat 7 sampai 11. Abraham meninggal dan dikuburkan. Firman Tuhan. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpelah di padang Efrat bin Sohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre yang telah diberi Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Laharoi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang sudah kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Lima kali ya, lima kali, khusus jemaat Sion. Dan dari usia yang berbeda-beda. Ada yang baru lahir usia 5 bulan sampai orang tua kasih kita di sini yang berusia 84 tahun. Sekali lagi, seandainya kita bisa nego sama Tuhan, kalau bisa, dan dia bang mau doloh, jangan dulu dilanjutkan lagi, cukuplah. Tetapi ya bukan kehendak kita yang jadi ya Bapak Ibu. Hidup kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita sadar dalam realitas hidup, tidak banyak orang yang kemudian diberi kesempatan hidup sampai usia yang lanjut. Sekarang dalam pemahaman soal
gizi, soal bagaimana pola hidup dan lain sebagainya, sangat baik. Saya melihat di media sosial, aduh banyak sekali yang sudah memberikan pemahaman bagaimana menjalani hidup dengan pola sehat, gula. Dan banyak lagi soal olahraga dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apakah dengan tingkat pemahaman yang tinggi tentang kesehatan, lalu kita dapat mengatakan bahwa usia kita itu sudah bisa sampai ratusan tahun? Tapi tetap juga usia kita maksimal 70-80 tahun. Kalau pemazmur dalam Mazmur 128 ayat 5 dan 6 saya bacakan bagi kita. Dalam Mazmur 128 ayat 5 dan 6 dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, berbahagialah ketika mendapatkan kesempatan peran menjadi opa, oma, apalagi kalau masih bisa melihat cucu dari anak-anak kita. Itu berarti sudah menjadi cicit, ya cicit. Sekali lagi, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk itu. Kalau dikatakan menjadi opa dan oma, berbahagialah. Menunjukkan bahwa seperti yang dikatakan oleh pemazmur tadi, dapat melihat anak-anak dari anak-anak kita. Pada Abraham dalam Kejadian pasal bahwa engkau akan mati sampai pun hilang tubuh. Sampai pun hilang tubuh. Dan tadi dalam pembacaan kita di ayat 25 ya, mengapa ini dikatakan? Untuk mempertegas bahwa apa yang Tuhan janjikan dulu terhadap Abraham, ketika Abraham dipanggil untuk keluar dari sanak keluarganya, janji itu dinyatakan oleh Tuhan. Panjang ketika Tuhan menjanjikan mengenai keturunan, pada saat itu ia sendiri belum punya, tetapi mengenai janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita sekarang macara mau dia tak kadang usia masih muda pun juga orang sudah berambut putih. Saya ingat mengenai cerita ketika ada seseorang yang mengalami kecelakaan. Ini cerita, bukan kisah nyata. Lalu kemudian ia mendapatkan kesempatan untuk dapat berbicara dengan malaikat pencabut nyawa. Ia katakan, aduh kalau bisa jangan dulu, saya sekarang meninggal. Saya ini masih punya keinginan untuk bisa membesarkan anak saya, mendampingi anak saya. Anak-anak saya masih kecil. Saya masih ingin untuk bisa membesarkan mereka, menyaksikan bagaimana mereka nanti punya anak-anak. Ibu itu mengalami lagi kecelakaan untuk kedua kalinya. Ternyata dia mati betul, padahal baru 7 tahun. Sementara kesepakatan 15 tahun. Kemudian ibu itu protes kepada malaikat dengan mengatakan, mengapa janji katanya 15 tahun, ini baru 7 tahun, ternyata saya sudah meninggal, saya sudah dipanggil. Lalu malaikat bilang, siapa kamu? Ia menyebutkan namanya, ia menyebutkan menjadi saluran berkat bagi keturunannya. Dan ia menjadi saluran berkat bagi keturunannya. Ia bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi anak cucu. Ini mau mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih ada, baik
Semakinlah kita menjalaninya dengan benar, menuju ke adalah pribadi-pribadi yang memang bukan sekedar menjadi orang yang beragama saja, tetapi kita adalah orang-orang yang menjalani kehidupan kita dalam ketaatan pada agama kita masing-masing, pada iman kita masing-masing. Mau menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dan ternyata kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, berkat yang Tuhan berikan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi itu akan menjadi saluran berkat bagi anak-anak, bagi cucu, bagi keturunan. Ini menjadi perenungan kita bersama, dengan memberikan biaya, baju, kendaraan dan lain sebagainya. Apakah hanya itu pemahaman kita mengenai saluran berkat? Menjadi saluran berkat adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita pada saat sekarang dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah tidak ada orang mengenal kita, mengenal anak-anaknya, mulanya dari ayahnya, dari orang tuanya, ketika ditanya, "Mindara katu papamu, mindara katu mamamu?" Orang kenal, wah luar biasa. Rupanya, nah, ini kan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi anak cucu. Bahwa dulu bapak dan mama saya, dulu kakek, opa dan oma saya benar-benar menjalani kehidupannya dengan benar. Lalu kehidupannya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bisa menyatakan kebersamaan dengan orang lain, dengan keluarga besar, dan menjadi saluran berkat bagi anak cucu. Ketika kita menjalani kehidupan dengan benar di dalam Tuhan, maka janji penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama dengan keluarga menyatakan kebersamaan kita, duka kita atas meninggalnya orang tua terkasih Ibu Mince Kawan Pakabu di usia yang tidak mudah, 84 tahun. Semoga kerinduan kita, ya, kita bisa juga di usia seperti itu dan dapat melewatinya dengan keadaan sehat. Wah, ini kerinduan dan harapan kita semua. Saya tidak terlalu mengenal almarhumah, karena memang almarhumah hanya datang berobat, ya Ibu, datang berobat di sini. Dan walaupun sudah cukup lama, 1 tahunan, ya, 1 tahunan tinggal bersama dengan anak cucu. Tetapi ketika berada di rumah sakit, tadi menyaksikan bagaimana anak cucu mendampingi oma ketika sudah terbujur kaku, kemudian ketika berada di rumah di sini, luar biasa, anak cucu yang urus oma, dikasih mandi, diurus segala sesuatunya. Saya hanya bisa membayangkan, berarti oma ini adalah seorang yang penuh kasih dan cinta. Sehingga ketika dari awal cucu sudah mengatakan bahwa tidak usah dimandikan di rumah sakit, nanti kami mandikan saja di rumah. Ketika Yesus sungguhlah tepat milikku. Ayat 2 dinyanyikan opa dan oma. Yang bersungguh berkesan, karena ku sungguh
Thank you.
Sebagai keluarga menyatakan rasa simpati dan empati hanya di dalam Kristus sajalah segenap keluarga akan dapat menerima kenyataan duka cita ini lalu dapat mensyukuri segala berkat dan kasih Tuhan yang boleh disalurkan melalui ibunda terkasih. Ya Bapa di sorga, kami mendukung di dalam doa bagi salah seorang anak dari almarhumah, yaitu Papa Lola, yang saat ini dalam perjalanan dari Toraja menuju ke rumah duka di sini, ke Palu. Jagai dan lindungi perjalanannya, berkati kendaraan yang dipakai, sehingga tidak akan kurang satu apa dan boleh tiba untuk bersama dengan saudara-saudara di sini dalam menghadapi duka cita ini. Selama jenazah disemayamkan di rumah duka, kami serahkan ke dalam tangan kuasamu. Tuhanlah yang akan menolong sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Segenap keluarga akan selalu seia sekata dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Pundi kasih yang telah dijalankan Tuhan berkati, dikelola dengan baik mendukung seluruh keberadaan yang terjadi di rumah duka ini, bahkan berkat Tuhan yang masih ada pada keluarga kami masing-masing. Tuhan juga memberkati, kami pergunakan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya Bapa di sorga, majelis dari sektor 5 yang menata pelayanan selama jenazah disemayamkan, kami serahkan ke dalam tangan kuasamu, Tuhan tolong sehingga dapat menata pelayanan ini dengan baik dalam hikmat dan kasih dari Tuhan. Membawa rasa duka yang dialami oleh keluarga di dalam kasih anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Musim akan selalu berganti. Kita terus menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka dari apa yang kita lakukan akan menjadi saluran berkat bagi anak cucu nantinya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu Majelis Gereja, dua-dua jemaat, dua-dua dari kerukunan yang hadir pada saat ini yang saya sangat hormati, juga saat ini juga saya sangat hormati. Perkenankanlah saya berdiri. Sejenak singkat dengan segala keterbatasan yang ada. Sekali lagi dengan segala keterbatasan yang ada, ya saya ini opa sudah 70 tahun lebih. Kalau ingat-ingat umurnya hamba Tuhan Abraham 175 tahun dibanding dengan diri saya ini. Dia umur 100 tahun melahirkan seorang hamba Tuhan namanya Ishak. Bukan Ishak Kadam. Dan sangat luar biasa firman Tuhan dia, Bu Pendeta. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 15 dikatakan di situ secara singkat, Abraham adalah bapak segala orang yang percaya. Dan setelah Abraham meninggal, Ishak diberkati oleh Tuhan. Dan kami keluarga mengaminkan itu, bahwa orang tua kami, kakak kami ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil kembali. Terpujilah Tuhan. Saya mewakili jemaat dan juga terlebih keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Ibu. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan. Dan semua yang hadir pada malam ini tidak terkecuali dari kerukunan, dari tangga yang sudah kita saling menghibur. Oleh keluarga menyampaikan
terima kasih. Juga kami sampaikan juga bahwa selama kakak kami ini kurang lebih 1 tahun di Bandung, itu pergantian rumah sakit. Nane mentama karena mabanda di Katu Sakinda. Jadi laku kita mintuk keluarga, laku kita mintuk majelis gereja, laku pandita iku wangar di DKI. Bure sumangat tu boyo-boyo tasolan asang. Napung matua merampak balai laku kita tu mintuk boyo-boyo ta. Sembuh, tapi kenyataan pikiran kita manusia beda dengan pikiran Tuhan. Jadi singkatnya semua ya teto matua dari Balang ang kampung hari Jumat kesepakatan keluarga jam 5. Oleh karena itu sekali lagi semua pihak yang telah membantu kami, membantu dalam pikiran, membantu dalam tenaga, membantu berupa benda, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Aduh, ada hal-hal yang tidak berkenan pada kami semua, anak-anak dan cucu termasuk saya mohon dimaafkan. Tuhan Yesus dan selamat malam. Atas nama pembawa acara dan majelis menyampaikan terima kasih terutama kepada keluarga yang berduka. Kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu pengumuman majelis. Seperti yang disampaikan oleh wakil keluarga tadi, bahwa jenazah almarhumah akan diberangkatkan ke Tanah Toraja pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024. Ibadah penghiburan malam kedua sekaligus ibadah pelepasan jenazah akan dilaksanakan pada jam 18 atau jam 6 sore. Demikian pengumuman dari majelis, dan atas perhatian Bapak Ibu segenap keluarga, sidang pergabungan yang terkasih, disampaikan terima kasih. Menyiapkan makanan dan minuman untuk kita nikmati bersama. Namun sebelum kita satukan dengan tubuh kita, kita mengucap syukur lewat doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Hana STH. Kami silakan. Yang dikasih oleh Tuhan, segenap anak-anak, cucu dan juga cicit, bahkan rumpun keluarga yang menghadapi duka cita, mari kita teduhkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam doa untuk menyambut berkatnya. Kita berdoa. Ketika kami menghadapi duka cita Tuhan, kami merasakan kesedihan yang amat mendalam karena kami kehilangan orang yang kami kasihi dan mengasihi kami semasa hidupnya. Dan itu yang kami alami di tengah-tengah keluarga Bapak Julius Bima di tempat ini, atas meninggalnya ibunda tercinta, Oma, yang kami kasihi, almarhumah Ibu Mince Kawan Pakabu. Juga Tuhan, malam ini ada disiapkan keluarga penganan dan minuman bagi kami. Berkati tubuh kami untuk menerimanya, berkati kiranya makanan dan minuman ini. Kami sehat untuk terus bersyukur, tetap menjadi berkat, bahwa sumber berkat bagi kami.
untuk pokok dan pohon hidup kami dalam dunia ini. Berkati kami sedang dalam ini dalam hari-hari, kami pulang dalam hari juga di tempat ini. Inilah kami yang datang berseru dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Disiapkan oleh keluarga, maka dengan demikian saat ini kami nyatakan selesai.